Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun merdeka. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping, dan saudara-saudara yang menyaksikan pidato saya ini. Puji dan syukur wajib kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemurahan dan kasih sayang-Nya. Kita masih diberikan kenikmatan yang berupa sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan ini, saya Cika Ismawati, perwakilan dari SMP Negeri 19 Bandar Lampung, akan menyampaikan pidato yang berjudul Bangkitkan Persatuan Hadapi Pandemi. Saudara-saudara, Ibu Pertiwi saat ini sedang berduka dengan adanya wabah bernama virus corona. Virus ini tidak hanya menyebar di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh dunia. Virus ini tidak hanya mengancam manusia, tetapi juga mengancam sektor ekonomi, pariwisata, sosial, agama, dan semua aspek kehidupan manusia. Saudara-saudara, pandemi ini sangat menguji kita semua. Sangat menguji rasa persatuan bangsa Indonesia. Tantangan dan ujian dalam berbagai bentuk pernah dihadapi bangsa ini. Dari zaman penjajahan, masa pembangunan, era globalisasi, sampai masa pandemi COVID-19 saat ini. Semua harus kita lewati melalui kekuatan persatuan yang dipandu oleh ideologi Pancasila. Saudara-saudara, jika masyarakat Indonesia tidak saling menjaga persatuan satu sama lain, maka akan berakibat buruk bagi bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena di luar sana banyak informasi mengenai COVID-19 yang tidak valid sumber kebenarannya, yang dapat membuat masyarakat Indonesia saling menyalahkan satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, ayo ajak masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan ajak mereka untuk menggalakkan edukasi mengenai perkembangan COVID-19. Dengan demikian, di negara kita ini, negara Indonesia, tidak akan ada yang namanya perpecahan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau yang menyinggung perasaan saudara sekalian, saya berterima kasih kepada kru Monologis TV yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya berterima kasih kepada Dewan Juri dan saudara sekalian. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.